Di depan PJ Heru, Menteri Investasi sindir kinerja pemerintahan Anies, puji cara kerja Heru, komunikasi Pemprov dan Pusat, bagus, beda sama yang dulu, egois sok pintar. Pak Menteri, saya terima kasih Pak Menteri Investasi sudah berkunjung ke Balai Kota yang tentunya berdiskusi terkait dengan segala perizinan dan perizinan antara OSS dan saya bersama pejabat Pemprov DKI Jakarta memberikan data-data untuk mempercepat perizinan-perizinan yang ada di Jakarta. Pak Gubernur DKI ini yang kedua ini senior saya, jadi ini kunjungan ke dinasan sebagai kekeluargaan untuk tahun baru. Ya. Yang kedua, tadi kami telah bersepakat dalam rangka percepatan peningkatan investasi di DKI, salah satu syaratnya adalah kemudahan berusaha, percepatan perizinan, yang semuanya itu lewat OSS. Apalagi sekarang sudah datang Heru Budi Hartono yang menjabat sebagai gubernur selama 2 tahun mendatang. Kalau dalam 5 tahun terakhir rasanya kabar dari Jakarta adalah semata-mata kegalauan, kini hampir setiap hari kita mendengar kabar baik dari Jakarta. Heru sebagai pejabat gubernur langsung ngegas. Walau tentu saja tidak ditujukan untuk mempermalukan Anies, apa yang dalam waktu singkat dilakukan Heru seperti membuka mata publik tentang apa yang justru tidak dilakukan Anies selama 5 tahun menjadi gubernur. Sekarang jadinya orang tahu, Anies memang tidak melakukan apa-apa. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bertemu dengan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, di Balai Kota. Keduanya membahas perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission, OSS, untuk percepatan investasi. Pihaknya juga sudah bersepakat dalam rangka percepatan investasi di DKI Jakarta. Salah satu syaratnya adalah kemudian berusaha lewat OSS tersebut. Seperti diketahui, saat ini perizinan diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Karena itu perlu adanya kerjasama yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah. Ada ke politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong bekerja. Bahlil kemudian melontarkan pujian kepada PJ Heru. Bahlil merasa komunikasi antara Kementerian Investasi yang dipimpinnya dan Pemprov DKI Jakarta baru terjalin dengan baik di masa kepemimpinan Heru Budi saat ini. Bahlil merasa komunikasi dengan gubernur sebelumnya belumlah maksimal. Karena itu, ia berharap Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Heru bisa melakukan percepatan investasi di ibu kota. Kata Menteri Bahlil, kita merasa belum maksimal ya, belum maksimal. Ini Pak Heru paten punya karena percepatan. Nah, dalam pertemuan hari ini, kedua pihak sepakat untuk membentuk tim kecil dalam rangka percepatan peningkatan investasi di Jakarta, seperti penciptaan lapangan kerja, karena mereka tak mau menghambat penciptaan lapangan pekerjaan. PJ Gubernur Heru menyatakan tim kecil itu akan diisi oleh sejumlah pejabat yang mengurus perizinan. Nantinya, tim itu akan merumuskan percepatan dari seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Apa yang diungkapkan oleh Bahlil di atas mungkin yang menjadikan kita berasumsi bahwa koordinasi Anies bersama pemerintah pusat sangatlah buruk sehingga plan besar pemerintah pusat menjadi tersendat. Ujung-ujungnya Jokowi sebagai pemimpin negeri tertinggi saat ini yang menjadi sasaran tembaknya. Jokowi memang pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, maka dia mengerti kalau pemerintah pusat memegang kunci dalam ikut serta menanggulangi permasalahan-permasalahan. Setelah ia menjadi presiden, kerjasama baik cuma terjadi pada zaman Ahok saja. Namun sayang, banyak program belum terselesaikan dengan baik. Ahok lengser dan digantikan dengan Anies yang sulit kerjasama. Ini kebalikannya dengan zaman Jokowi yang kesulitan karena pemerintah pusat saat itu. Saat ini bisa dikatakan pemerintah pusat yang kesulitan karena pemerintah daerah yang juga dipilih secara demokrasi itu kurang bisa bekerja sama, yaitu di era Anies. Lalu kembali lihatlah apa yang dilakukan oleh Anies untuk menanggulangi permasalahan Jakarta. Salah satunya banjir yang sudah menelan korban jiwa. Kebijakan yang dilakukan Anies dinilai sekedar pencitraan saja. Asal beda dengan pemerintah pusat yang penting bisa mengangkat namanya.
Padahal nih, Presiden Jokowi pernah mengarahkan agar kita semua bekerja sama dan bergotong royong dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik dan maju. Tapi Anies enggak, dia maunya punya cara sendiri. Jadi mana mau dia mengadakan dialog. Pokoknya ada ide kebijakan yang sudah dibikin aja, lalu diumumkan lewat konvers. Yang penting, Anies tersorot kamera, membawakan kebijakan sendiri yang beda dengan pusat. Gak peduli beda, yang penting namanya terangkat. Sudah terlihatkan bagaimana culasnya Anies? Saya kira pernyataan Bahlil kepada Heru Budi di atas sebagai teguran atau peringatan keras Presiden Jokowi kepada Anies. Apalagi belakangan Anies begitu gencar melakukan safari politik. Presiden Jokowi dengan caranya sendiri pun menegur Anies. Padahal saya inginnya tuh Presiden Jokowi marahin aja Anies di depan media. Tapi kan gak mungkin juga ya. Jadi kinerja seorang pemimpin memang harus dibuktikan serta memiliki kapasitas yang mumpuni sebagai seorang pemimpin. Selain itu, pemimpin yang berhasil itu diakui bukan mengakui. Bagaimana menurut Anda? Akibat Anies yang tak paham tata kota, PKL dan preman di kawasan Kota Tua kembali semrawut. PJ Heru turun tangan, tata ulang kembali. Gak boleh seenaknya sendiri. Kait dengan proses relokasi PKL, sesuai dengan keputusan bahwa para PKL khususnya yang di Jalan Kunir itu akan direlokasi ke lokasi binaan Kota Intan. Kemudian kami juga dari sisi kewilayahan mengusulkan karena mungkin saja nanti Kota Intan itu banyak penumpukan PKL, kami itu juga tetap mencari solusi. Ya, kurang ini sih, kurang efisiensi juga. Selain koordinasi, kalau yang udah ngetengnya di jalan ini udah ngeganggu sih. Jadi sarannya apa nih? Ya kalau bisa jangan sampai ini ada tempat khusus lah gitu buat para PKL gitu ya. Pendapatnya soal banyak PKL di trotoar itu sangat mengganggu bagi pejalan kaki ya, juga pastinya itu. Kalau sarannya sih lebih baik disediakan lagi lapak buat para PKL itu, karena gimana pun juga mereka kan juga mencari nafkah ya. Jadi meskipun mereka mencari nafkah, tapi juga nggak sambil mengganggu pejalan kaki yang ada di trotoar. Sebelumnya berjualan di Kota Tua, direlokasi ke Lokbin Kota Intan ini ya Pak. Bapak sebagai pedagang gimana? Ya kalau menurut saya sangat setuju dengan adanya pemindahan pedagang di Lokbin. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Sudin PPKUKM, Jakarta Barat, Iqbal Idam Ramid mengatakan, Pemkot Jakbar bakal menata kembali pedagang kaki lima yang belakangan marak di kawasan wisata Kota Tua. Iqbal mengakui, maraknya keberadaan PKL tidak terlepas dari pelonggaran aktivitas masyarakat yang diterapkan pemerintah di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1 ini. Sebagai informasi, sejak 2020, Pemprov DKI telah menetapkan konsep penataan PKL di kawasan Kota Tua. Ada 3 lokasi yang menjadi tempat penampungan PKL, yaitu di Lokbin Kota Intan, Gedung Kertaniaga, dan Gedung Ciptaniaga. Konsep penataan ini kemudian diperbaharui pada 2022 dengan menambahkan lokasi penampungan PKL baru di Gedung Kementerian Keuangan yang berada di Jalan Kali Besar. Kendati demikian, ternyata penambahan lokasi itu belum mampu menampung seluruh PKL yang berjualan di kawasan wisata itu. Iqbal menduga, permasalahan ini belum bisa dituntaskan lantaran karakteristik pedagang di Kota Tua yang memilih mendekatkan diri kepada para pengunjung. Pihaknya juga sedang mendata jumlah keseluruhan PKL melalui komunitas pedagang di Kota Tua untuk diverifikasi mana yang sudah berjualan sejak lama dan baru untuk dicarikan solusi ke depannya. Dari hasil pendataan yang dilakukan secara parsial selama 2022, setidaknya ada 500 pedagang yang berjualan di sejumlah ruas jalan di kawasan Kota Tua. Jumlah ini bisa semakin banyak pada saat libur dan malam hari. Selain itu, saat ini Pemkot Jakarta Barat juga sudah mengajukan usulan 2 lokasi baru untuk menampung PKL Kota Tua. Usulan ini disampaikan dalam pembahasan update konsep penataan Kota Tua bersama dengan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta. Walau demikian, Iqbal tidak memberikan lebih jauh perihal 2 lokasi baru penampungan PKL di kawasan Kota Tua ini. Yang pasti, penataan ulang wilayah Kota Tua ini akan segera dipercepat. Sudah berkali-kali penataan PKL ala Anies ini tidak efektif, diberesi muncul lagi, seolah kayak main kucing-kucingan.
kapan selesainya kalau begitu? Mencampurnya PKL yang berjualan di zona pejalan kaki hingga bahu jalan membuat pejalan kaki tampak kesulitan untuk melewati kawasan tersebut. Mereka terhalang lapak para pedagang yang diletakkan di sembarang tempat. Kendaraan bermotor malah lebih parah karena mereka hanya dapat menggunakan sebagian badan jalan karena hampir dua lajur digunakan oleh para pedagang PKL. PKL tersebut didominasi oleh penjual aksesoris, pakaian, sandal, sepatu, boneka, hingga makanan dari mulai makanan ringan hingga makanan berat. Tak hanya itu, barisan delman dan juga para ojol ikut memenuhi badan jalan. Munculnya PKL pastilah diikuti oleh orang-orang yang berbelanja. Alhasil, makin semrawutlah kawasan tersebut berlipat ganda. Bayangkan sendiri gimana kacaunya situasi saat itu. Kondisi demikian sudah sering terjadi. Tapi apa daya, Pemprov DKI R. Anies seolah loyo dan tak mampu menyediakan solusi yang efektif. Hanya bisa prihatin, geregetan, kesal tanpa ada solusi jitu yang memuaskan. Kebanyakan pedagang memilih berdagang di bahu jalan karena lokasi tersebut merupakan lokasi strategis. Mereka dapat dengan mudah mendapatkan pembeli meski di hari biasa. Lain halnya jika mereka berjualan di lokasi binaan atau logbin Taman Intan. Penghasilan mereka diakui kecil karena bisnis sepi. Penghasilan tak cukup menutupi modal awal. Makanya mereka nekat berjualan di tempat yang tidak semestinya. Meski berisiko, mereka tetap nekat berjualan karena lebih laris dan ramai pembeli. Nah inilah yang tak bisa dipahami Anies. Kenapa PKL bandel? Kenapa mereka tetap nekat berjualan di tempat yang salah meski tahu berisiko? Maka daripada itu, PJ Hero tidak hanya akan menata ulang para PKL, tapi juga mengubah pola pikir para pelaku PKL di area kota tua tersebut. Bagaimana menurut Anda? Kita saksikan bersama ya.